Berikutnya pemirsa, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Merauke Papua sebagai lumbung pangan dunia. Dan selain itu, Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam 2 tahun ke depan. Pemerintah terus mewujudkan visi ketahanan pangan melalui penciptaan food estate atau lumbung pangan di berbagai daerah potensial, salah satunya wilayah Merauke, Papua. Dalam kunjungan kerja di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah untuk mewujudkan Merauke, Papua sebagai lumbung pangan dunia terus dioptimalkan. Di mana daerah Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam 2 tahun ke depan. Di sisi lain, Menteri Pertanian ini memiliki 2 agenda utama, yakni pertama mengevaluasi progres optimalisasi lahan rawa seluas 40.000 hektar yang tersebar di 6 distrik. Hingga saat ini konstruksi sudah mencapai lebih dari separuhnya dengan olah tanah dan tanam telah mencapai 6.500 hektar. Yang kedua, meninjau pembangunan jalan sepanjang 135,5 km dari Ilwayap hingga Nguti yang menjadi pendukung utama program cetak sawah seluas 1 juta hektar. Mentan Amran menegaskan pertanian di kawasan Merauke akan dibangun secara maksimal melalui konsep modernisasi pertanian. Harapannya hal ini dapat menjadi percontohan di seluruh wilayah di Indonesia. Dari Merauke, Provinsi Papua, Tim Liputan.